back to my YouTube channel. Hari ini aku membuat informasi bermanfaat. Ini bisa buat jadi usaha. Kau tahu caranya? Ayo. Bahan ini kita ada susu kental manis, oval atau SP, gula pasir, pop ice, dan susu bubuk dengkau. Kita mulai. Ayo. Pertama kita masukkan es batu secukupnya. Nah, kalau sudah cukup seperti ini, kita tuangkan susu kental manis 1 saset. Satu saset dengkau bubuk. Lalu kita aduk sampai merata. Nah, setelah sudah merata seperti ini, lalu kita tambahkan ovalet atau SP 1 sendok makan saja. Setelah semua sudah tercampur, lalu kita mixer untuk mendapatkan hasilnya. Ini kita mixer sampai semuanya tercampur dan tidak ada batu es sedikit pun. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah krimnya selesai, lalu kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, hasil krimnya banyak banget. Yang kita butuhkan hanya secukupnya saja. Setelah krimnya dimasukkan ke dalam plastik segitiga, kita lanjut ke tahap pembuatan minumannya. Pertama kita masukkan pop es rasa taro atau terserah rasanya apa saja. Setelah itu kita tambahkan air setengah gelas. Es batu 1 cup atau secukupnya. Lalu kita blender. Setelah di blender halus, kita tambahkan 1 sendok gula pasir. Lalu kita blender sebentar. Setelah selesai di blender, kita masukkan ke dalam gelas atau cup minuman. Untuk di atas minumannya, kita beri krim yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Wah, sangat gampang kan? Untuk di atasnya saya kasih Milo bubuk, terserah kalian mau ngasih apa aja agar terlihat menarik. Dan hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.